3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat pemirsa, penggemar bonsai dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Imin Bonsai. Baik sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa semuanya, semoga selalu masih diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas, diberikan kelancaran, juga keselamatan dan kesuksesan sahabat-sahabat ya. Baik sahabat-sahabat, di sini sekitar bulan Juli di tahun 2023 saya pernah memecah bahanan baru India dengan konsep ini untuk membuat bahanan bonsai mame sahabat-sahabat ya. Di sini sudah kami pecah dan tinggal nunggu untuk tanganan-tanganannya sama jabat ya. Di sini tanganan pertama kedua belum ada, nanti akan saya coba untuk belajar membuat tanganan yang pas dan tepat jabat-jabat ya. Baik, sebelum kita lakukan untuk membuat tanganan, kita cek dulu untuk perakarannya jabat-jabat. Kita dekatkan jabat-jabat ya. Baik sahabat-sahabat, ini perakaran yang dulunya sejempol tangan nih. Jempol tangan ini sudah ada jempol kaki teman-teman ya. Ada jempol kaki. Baik sahabat-sahabat, langsung saja kita eksekusi untuk penambahan tanganan. Di sini nanti akan kami buat untuk tanganan dan di sini juga akan kami tambah juga untuk di sini tanganan yang pertama nanti yang ini yang longgar ini yang dulunya mati mungkin ini makan rayap mungkin terus yang sebelahnya sini tanganan yang kedua ini dari belakang sudah ada backnya ini. Baik, kita tambah untuk tanganannya sahabat-sahabat yang baik. Kita mulai sahabat-sahabat, di sini sudah ada atau sudah kami persiapkan untuk membuat tanganan pertama kedua. Ini ada bahan juga waru India sahabat-sahabat ya, juga waru India untuk kami buat tempelan sahabat-sahabat ya, biar menjadi tanganan pertama kedua yang nantinya dengan harapan bisa menjadi bahanan bonsai mame harapannya teman-teman. Namun kalau pertumbuhannya nanti kita lihat juga, kalau bisa jadi bahanan yang kita harapkan bahan mame, kita jadikan mame sahabat-sahabat ya. Kalau tidak ya kita tidak bisa paksakan juga dengan faktor pertumbuhannya. Baik sahabat-sahabat, ini akan kita masukkan untuk bahanan yang sudah kami persiapkan. Juga ini bahan baru India juga kita masukkan sahabat-sahabat ya untuk membuat tanganan yang pertama teman-teman ya. Kalau yang tanganan pertama kita lakukan agak mepet ke bawah teman-teman ya, mepet ke bawah dengan harapan tidak sejajar dengan
yang tanganan kedua sahabat-sahabat. Kita coba nanti dengan proses berjalannya pertumbuhan atau waktu nanti bisa nempel sahabat-sahabat ya. Baik, sementara ini dulu untuk nanti kita kasih kawat teman-teman ya. Baik, kita yang sebelah sini teman-teman ya, kita putar dulu, kita balik dulu. Nah, ini sudah kami balik teman-teman ya, karena ini agak terlalu sempit untuk kita masukkan bahanan untuk tempelannya ini. Kita buka dulu, kita tambahi agak mecahnya teman-teman ya. Kita kasih batu dulu, baru kita masukkan teman-teman ya. Baru kita masukkan untuk bahanannya. Kita masukkan ke bekas yang kami pecah ini teman-teman ya. Kalau ini agak ke atas sedikit ya teman-teman ya, agak ke atas biar tidak sejajar. Oke, kita pelan-pelan kita masukkan teman-teman ya. Kita kasih kawat dulu teman-teman ya, kita kasih kawat dulu, nanti setelah kita kawati kita timbun kembali ya teman-teman ya. Baik, kita tali pakai kawat ya teman-teman ya. Ini yang tanganan yang pertama kita kasih kawat dulu. Batunya tadi kita ambil teman-teman ya, yang untuk menyangga tanganan pertama tadi. Baik, setelah ini kita kasih talang teman-teman ya, kita kasih talang melingkar sini. Baik, sahabat-sahabat, kita kasih kawat, kita kasih talang untuk membuat buat tempat media tanamnya biar nambah agak ke atas sedikit teman-teman. Baik sahabat-sahabat, ini sudah kami pasang untuk talangnya, dan ini tadi sudah saya kasih kawat ya teman-teman ya, sudah saya kasih kawat. Baik, langsung kita uruk pakai media tanam teman-teman ya, untuk mengisi dalamnya talang ini. Baik, kita lakukan untuk media tanamnya, kita masukkan sahabat-sahabat ya. Saya media tanam masih biasa teman-teman ya, masih biasa menggunakan pupuk kandang, campur dengan tanah, juga ada daun-daunan yang sudah membusuk juga. Di sini tidak saya kasih kawat untuk tanganan yang kedua ininya ini ya teman-teman ya, karena sudah ini sudah pas dan kebetulan ini mepet juga, jadi sudah kenceng teman-teman ya. Kita tinggal nunggu pembesaran untuk tambahan cabang atau tanganan. Thank you.
Nah, habis ini akan saya siram teman-teman ya. Namun mohon maaf dalam penyiraman tidak kami skip ya untuk penyiraman untuk menyingkat waktu. Nah, ini teman-teman ya nanti habis ini kita lakukan untuk penyiramannya. Baik sahabat-sahabat, demikian tadi proses untuk penambahan tanganan pertama, tanganan kedua. Tentunya mudah-mudahan dengan demikian, dengan adanya tambahan untuk membuat tanganan, kami diuji untuk kesabaran. Jadi memang prosesnya tidak secepat yang kita harapkan sahabat-sahabat ya, jadi prosesnya begitu lama. Disambil kita menikmati proses, kita bisa belajar sahabat-sahabat ya, sambil kita belajar untuk membuat bonsai yang kedepannya seperti harapan tadi, yaitu buat mame kalau bisa jadi. Kalau nanti terpaksa tidak bisa jadi untuk buat bahanan main mame, tentunya bisa dibuat untuk demek juga. Baik sahabat-sahabat, tentunya dari awal sampai akhir kami dalam berproses, ada kekurangan saya mohon maaf. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, tetap selalu semangat dalam menjalankan aktivitas, dan mudah-mudahan tetap sukses-sukses semuanya. Oke, saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.